Siapa yang tidak kenal dengan penyakit HIV? Penyakit menular yang bisa menyerang siapa saja. Kabar gembiranya, HIV bukanlah sebuah vonis kematian dan akhir dari segalanya. Saat ini, pengobatan medis terhadap virus HIV sudah tersedia dengan baik dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penting sekali untuk kita menyadari sejak dini mengenai virus HIV. Kita bisa mengecek diri kita terjangkit virus HIV atau tidak dengan mudah. Selain ke fasilitas kesehatan terdekat, kita juga bisa mengeceknya menggunakan alat One Step yang bisa dilakukan di rumah. Hasilnya pun bisa keluar dalam 10-15 menit. Setelah mengetahui status diri kita, apabila positif, sedini mungkin kita perlu datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh pengobatan antiretroviral. Saat ini, obat antiretroviral sudah sangat mudah diperoleh dan dijamin gratis oleh pemerintah Indonesia. Apabila pengobatan antiretroviral dilakukan sedini mungkin dan juga mendapatkan dukungan dari lingkungan terdekat serta mengubah pola hidup menjadi lebih baik, maka dapat meningkatkan kualitas ODH seperti orang yang sehat. Oleh karenanya, penting untuk kita sebagai masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap orang yang terkena HIV dan membangun komunikasi yang hangat agar mereka tidak merasa sendirian menghadapi HIV. Mari, bersama kita kendalikan HIV dengan menjaga kesehatan diri dan keluarga serta menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit HIV. Serta, mari kita dukung orang-orang yang terjangkit agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat.